Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita telah menjalani hari-hari terakhir atau minggu terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, pembahasan kita pada sesi ini terkait dengan menang dan kembali. Ada orang yang menang dan kembali. Ada orang menang tak pernah kembali. Tapi ada orang yang tidak menang dan tidak kembali. Oleh karena itu, pembahasan kita adalah bagaimana kita meraih kemenangan dan kita kembali kepada fitrah kita. Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadzakum wa la'alakum tashkurun. Ini biasanya ayat yang menyentuh hati kita. Karena setelah kita menyempurnakan bilangan puasa kita, tentunya di detik-detik akhir Ramadan, maka kita diwajibkan untuk bertakbir. Suasana di kampung, suasana di kota, di mana saja, mengumandangkan takbir menyambut fajar satu Syawal di hari yang fitri. Mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang di kampung terasa rindu kepada anaknya yang tidak bisa pulang kampung. Mungkin karena situasinya tidak boleh di luar daerah, di luar kota, di luar provinsi. Sangat merindukan anaknya. Tetapi apa daya, maka gemah takbirlah yang mewakili kerinduan tersebut. Takbir menyatukan gerakan jiwa dan hati orang tua dan anaknya. Tapi di balik itu ada hal yang harus kita renungi. Apakah dengan berakhirnya di bulan suci Ramadan, kita menjadi seorang pemenang? Apakah kita kembali kepada kebaikan? Maka perlu kita ukur. Yang pertama, orang-orang yang menang dan kembali itu terlihat dari cara hidupnya. Pertama, selalu mereview nilai-nilai Ramadan. Apa maksudnya? Dia pertahankan nilai-nilai Ramadan. Bahkan kita sepakat orang-orang yang berhasil menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan penuh pertimbangan, dengan penuh keikhlasan, dengan ihtisaban, maka Allah akan berikan ampunan kembali kepada fitrah. Orang-orang yang sudah tidak punya dosa bagaikan baru lahir, bukan seperti anak bayi. Tapi karena sudah tidak punya dosa, maka ibaratnya bagaikan bayi yang baru lahir. Maka filosofinya adalah balita. Orang-orang yang menang adalah mempunyai filosofi balita dalam hidupnya. Pertama, anak balita itu wajahnya menyenangkan. Ayo kita setelah bulan Ramadan, wajah-wajah kita harus menyenangkan. Jangan orang melihat itu tidak senang. Wajahnya cerah, senang, damai. Karena anak-anak balita itu wajahnya damai. Tidak mungkin kita melihat anak balita kemudian kita itu tidak senang. Kenapa? Tidak punya dosa. Orang yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, dia selalu rendah hati, pasti wajahnya enak untuk dilihat. Pertanyaannya bagi kita, para pemirsa seluruhnya adalah, kapan mulai wajah kita tuh menyebalkan? Apakah waktu SMP, kemudian SMA, sudah mulai kuliah, atau ketika sudah bekerja, sudah jadi pejabat? Jadi pejabat kok wajahnya menyebalkan? Nah, kapan kita mulai wajah-wajah kita menyebalkan? Maka bagaimana kita kembali kepada diri kita masing-masing, walaupun kita sudah dewasa, dengan posisi masing-masing, mari filosofi wajah balita kita terapkan. Jadikanlah wajah-wajah kita itu menyenangkan, mudah senyum, ramah, kemudian tidak pernah emosi. Kenapa? Kita adalah orang yang kembali. Yang kedua,
wajah balita itu atau filosofi balita adalah jujur. Tidak ada anak balita itu yang bohong. Mari kita tanya, kapan mulai kita bohong? Apakah memulai SMP sudah mulai bohong? Sudah SMA sudah mulai tambah bohong? Sudah sarjana tambah pula bohong? Kemudian kita sudah menduduki jabatan hari ini, oh tambah bohong. Ayo, untuk apa kita berpuasa satu bulan penuh kalau tidak jujur? Mana kita kembali kepada fitrah? Kita tidak menang dan kembali ternyata. Yang ketiga, filosofi balita itu tidak pernah dendam. Tidak ada balita itu tidak yang dendam. Kapan sih kita mulai dendam? Anak SD yang sudah bertengkar, tidak sampai 2 jam dia damai kembali. Bahkan orang tua dan gurunya masih bertengkar, anak yang bertengkar tadi sudah damai, sudah salaman, sudah main bersama. Orang tuanya antar mereka yang dendam. Hilangkan dendam jika kita ingin kembali pada filosofi untuk balita, karena kita ingin menang dan kembali. Saudara pemirsa, kita lanjutkan terkait dengan menang dan kembali dengan filosofi balita ini. Anak balita itu tidak mau dicuekin. Kita gendong, kita bicara sama orang lain, dia nangis. Kenapa? Katanya, saya tidak mau dicuekin. Persoalan bagi kita adalah, kapan kita ini mulai cuek? Kita tidak peduli dengan sesama. Orang butuh bantuan, kita tidak peduli. Orang sakit hati, kita tidak peduli. Orang perlu pelayanan, kita tidak peduli. Karena kita tidak menang dan kembali. Ingat, seorang balita tidak mau dicuekin. Kita gendong, kita bicara, dia nangis. Kenapa? Karena dia sedang tidak mau diabaikan. Oleh karena itu, mari kita jadikan Idul Fitri, menjelang Idul Fitri di akhir Ramadan ini, menjadi orang-orang yang menang dan kembali dengan cara jangan sampai tidak peduli. Ada sebuah komunikasi kepedulian, ada sebuah komunikasi kedermawanan. Karena bukankah orang-orang yang berpuasa di akhir Ramadan membayar zakat fitrah? Apa yang terselip di sana? Sebuah kepedulian. Kepedulian antar sesama. Kepedulian tentang komunikasi kedermawanan. Dan yang terakhir, balita itu selalu menangis jika tidak ada yang beres. Digendong, kemudian buang air kecil, dia nangis. Oleh karena itu, pernahkah kita menangis jika jiwa ini tidak beres? Banyak orang yang tidak beres jiwanya, enggak pula nangis. Berarti dia tidak menang dan kembali. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menang dan kembali. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.